Bismillah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa hadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Alhamdulillah pada kesempatan petang ini ba'dal asr Di hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dan Akidah dari Kitab Butohid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At Tamimi An Najdi yang mana pada kesempatan bab-bab yang kita baca di hari-hari ini adalah min anwa'il ibadah dari jenis peribadatan maka di ayat yang sebelumnya telah kita sebutkan bab yang diawali dengan waminan nasi yattakhidu ming dunilahi angdadan yuhibunahum kahubillah maka ini termasuk kepada pembahasan al-hub kecintaan maka dia adalah amalan hati dan merupakan ibadah. Jika diberikan kepada Allah atau dijadikan karena Allah, maka diberikan kepada Allah di saat kita mencintai Allah dan mendapatkan pahala. Jika kita mencintai manusia juga karena Allah, dan kebalikannya dia akan menjadi hubu syirik. cinta yang masuk kepada kesyirikan di saat kecintaan itu ditand, dijadikan kepada tandingan sesembahan selain Allah maka di dalam Al-Qur'an disebutkan wa minannas manyattakhidu anda dan yuhibbunahum ka hubillah maka dari sebagian manusia ada yang mengambil kecintaan kepada selain Allah mencintai di zaman Nabi dulu lat Uzamanah uz dan Hubal dan di zaman now mencintai dari para wali-wali solihin di zaman now seperti Ahmad al-Badawi di Mesir dan yang lainnya dijadikan kuburan-kuburan para wali tohud dicintai. Seperti mereka mencintai Allah jalla wa ala maka kecintaan mereka kepada wali-wali yang sudah meninggal dan kepada jin ataupun kepada sosok tandingan-tandingan selain Allah dinamakan hub yang masuk kepada kesyirikan seperti di ayat ini, sebagian manusia mereka mengambil. Tandingan selain daripada Allah disembah selain Allah, yang mana mereka mencintai mereka kahubillah, mereka mencintai sesembahan selain Allah itu seperti mereka mencintai Allah. Maka di dalam ayat ini penetapan dua cinta. Pertama mencintai yatahiduming dunillah Anda dan yuhibbunahum, bahwa mereka mencintai Anda-Anda ini seperti apa? kahubillah. Maka hub dibagi menjadi cinta itu dibagi menjadi kepada Allah ibadah dan kepada tandingan selain Allah kecintaan yang syirik dan juga mahabbah itu rasa cinta itu bisa juga ibadah di saat dijadikan dikarenakan Allah seperti kita mencintai guru kita kita mencintai santri-santri kita, kita mencintai teman-teman dakwah kita daripada dai-dai Kita mencintai kerabat-kerabat dan tetangga kita karena Allah, maka bisa jadi kecintaan itu pun menjadi ibadah. Maka pendalilannya seperti di hadis terdahulu dari Anas la yu'minuna ahadukum au la yu'minu ahadukum la di sinilah nafilil kamal tidak sempurna kecintaan kalian hatta aku na ahabu ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain sampai aku ini kata nabi dijadikan lebih mereka cintai daripada anak-anak mereka bapak-bapak mereka dan seluruh manusia ini kecintaan kepada nabi juga termasuk ibadah dan juga kecintaan kepada sesama kaum muslimin dari halawatil iman, seperti disebutkan mutafakun alaih, bahwa tidak akan didapati tiga perkara kecuali mendapatkan halawatil iman dan disebutkan di antaranya: menjadikan Allah dan rasul-Nya lebih dicintai dari selain keduanya. Kedua, wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa atau illa Mencintai sesama hamba namun landasannya dikarenakan Allah. Maka ini pembahasan tentang permasalahan amalan hati yang merupakan tauhid dan ibadah kepada Allah jika diberikan kepada Allah dan mencintai manusia dikarenakan Allah. Namun, barang siapa yang cinta dipalingkan kepada selain Allah, maka bisa menjadi cinta yang tercela dan cinta kesyirikan. Mencintai sesembahan selain Allah, yuhibbunahum kahubillah. Di mana mereka mencintai Anda dan selain Allah, kecintaan mereka seperti kecintaan Allah maka ini menjadikan kecintaan yang haram. Dan di pelajaran kemarin juga tentang permasalahan khawf rasa takut. Maka rasa takut itu juga ada rasa takut ibadah dan ada rasa takut yang haram khawf syirki dan ada rasa takut yang tobii. Maka di dalam ayat yang kita bahas di pelajaran kemarin inna musyaitonu awliya'ah maka penggalan ayat ini maknanya sebagian dari manusia mereka takut kepada syaitan dan iblis karena memang iblis dan syaitan ini membuat takut kepada pengikut-pengikut mereka ini khawf syirki yang tidak boleh Kemudian di ayat berikutnya disebutkan fala maka janganlah kalian takut kepada iblis dan setan memberikan pengagungan kepada mereka tapi berikanlah rasa takut kalian itu hanya kepadaku kepada Allah maka di sini menjadi pendalilan tentang amalan hati setelah tadi hub cinta juga khauf maka bagaimana seseorang khauf dalam keadaan takut dijadikan sebagai ibadah telah kita bahas di pelajaran kemarin di saat khaufnya itu menjadi pengagungan hati kepada yang ditakutinya maka itu menjadi hub ibadah seperti contohnya kita takut kepada Allah mana dalilnya kita mengagungkan Allah dan kita menjadikan Allah di dalam makom yang dimuliakan dan kita melaksanakan perintahnya dan kita menjauhi larangannya ini khauf ibadah khauf yang merupakan rasa takut kepada Allah maka disebutkan pendalilannya di dalam ayat Al-Qur'an yang kita bahas kemarin Innama ya'muru man amana wal yaumil akhir wa aqama wa ata zakah yakhsha illallah. Syahidnya walam illallah, mereka takut kepada Allah dengan apa? Mengagungkan dari rasa takut itu Allah Jalla wa'ala dengan mengamalkan perintahnya dengan beriman kepadanya dan hari akhir dan melaksanakan salat dan membayar zakat maka ini dari kecintaan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah ibadah. Adapun jenis yang ketiga adalah seperti rasa takut. Dari musuh, rasa takut dari binatang buas. Seperti dulu Musa setelah fawakazahu Musa alaih. Di saat Musa melihat dari pengikutnya tentara Fir'aun mendolimi orang Bani Israel dari bangsanya. Maka fawakazahu Musa faqadu alaih. Musa memukulnya dan langsung mati. Maka Musa dalam keadaan takut disebutkan khaifayatarakob. Maka dia keluar dari negeri Mesir dalam keadaan khaifan yatarakob. Dan khaifan mansub di sini dalam keadaan ketakutan. Maka takut di sini takut apa? Takut tabi'i, takut yang halal. Seperti di dalam hadis mungkin tidak disebutkan kemarin hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah, firro minal jidam, firro minal asad. Takutlah kamu dari penyakit lepra dan kusta, penyakit kulit yang sangat menular dan membuat tangan-tangan, jari-jari terpotong-potong. Orang-orang yang kusta jarinya itu luluh lantak. Penyakit kulit yang sangat menyebar. Apa kata Nabi Firo minal jidam? Takutilah penyakit ini. Firo roka minal asad. Orang yang terkena jidam jangan bermain-main dengannya. Lari kamu seperti kamu lari dari singa. Maka diajari di dalam hadis ini lari dari penyakit lepra seperti kamu lari dari singa. Berarti boleh kita takut kepada singa? Boleh. Jika kamu mendapati harimau Sumatera ada misalnya ya dan bilah di belakang pondok maka lari jangan bermain-main dianggap sufyan itu kakeknya mbahnya sufyan itu <laughs> bisa diuntal miring kalian jangan dianggap kucing anggora yang lemah lembut maka sekarang kita masuk kepada pembahasan yang lain tentang permasalahan tawakul maka apa definisi dari tawakul? Dia adalah amalan hati. Awas tawakul amalan hati. Seperti hub, cinta. Seperti khauf, pelajaran kemarin malam. Ketakutan. Maka tawakul juga dari amalan hati. Maka apa definisi tawakul menurut ahli sunnah? Yang definisi ini juga berbeda. Dari kelompok ahlul bid'ah dengan ahlu sunnah. Maka kelompok ahlu sunnah mengatakan tawakul adalah iltijaul qalb ilallah ba'da fi'lis sabab. Ini kaidahnya. Iltijaul qalb. Apa makna iltijaul qalb? Menyandarkan hati kita hanya kepada Allah. Namun kapan? Ba'da fi'lis sabab setelah hey, melaksanakan sebab maka maratan uraha adalah ya jelis bainakum ada baid hunak lan ma taktub si maka definisi dari tawakul adalah iltijaul qalb ilallah menjadikan hati ini bersandar kepada Allah namun apa ba'da fi'lis sabab Awas, kutip ini, ba'da fi'lis sabab, diberikan tanda kutip, karena di sana kelompok selain ahli sunnah tidak menyebutkan definisi dari tawakul itu ba'da fi'lis sabab.